Meanwhile, mungkin jawan ini hype di Indonesia nggak sekencang yang Patan kemarin nggak sih? Iya nggak sih? Okay. Hype-nya ya? Hype-nya. A few moments later. Habis berapa tisu? Ada sedihnya. Ada, tapi lihat Saru kan semuanya ganteng. Makin tua, makin tua, makin ganteng ya. Akhirnya banget gue. Tipe-tipe sugar daddy ya. Saya lebih suka Saru yang tua. Iya, benar. Good. Ibu-ibu di sini menyukai sarukan yang tua. Enggak, gua juga. Aku juga. Di sini. Aku mau jadi sugar baby jasa sarukan kalau kayak gitu. Don't forget like, comment and subscribe. Yay! How are you? Good. Yeah. This is the show of Shahrukh Khan. Yeah. If people want to say Khan, like Khan, Khan. Dari Timur. Kiran. Di bawel. How are you? Pretty good? Good to see you. Ready for the next Shahrukh Khan movie, right? Yeah, sure. Good to see you. I know, it's going to be awesome. It's going to be awesome. Hello semuanya. Ini aku lagi di Grand Indonesia untuk acara nobar film Jawan. Film Shahrukh Khan yang baru. Aku excited banget karena ini kedua kalinya aku diundang sama Pak Ram Punjabi. Terus udah gitu juga filmnya ini katanya blockbuster juga nih di India. Makanya aku excited dan gak sabar mau nonton. Kata kritikus ini mega blockbuster. Yeah. Nanti kan guys kita mau masuk ke dalam. Filmnya udah mau mulai. Tadi kita udah berhasil ngeprank Mama Iis. Kira-kira siapa lagi yang kalau ketemu kita prank? Kira-kira siapa lagi nanti yang bakal kita prank? Hello.
banyak yang artisnya ya, banyak kan orang-orang India sama kolega-koleganya Padang aja. Lalu tadi aku juga nanya, pada mana yang gengan kemarin? Katanya pada gak bisa. Mungkin Jawan ini hype di Indonesia gak sekencang yang Patan kemarin gak sih? Iya gak sih? Mungkin. Hype-nya ya? Hype-nya. Soalnya lagi. Itu comeback, itu kan dia comeback sih. Iya sih. Dan lagu sih. Iya lagunya, kalau dulu kan lagunya viral banget di mana-mana. Kemarin sih masuknya, gue mah gak bisa nih, gue harus paling best view. Paling duluan gue masuk. Di depan, jadi nontonnya gini. Enggak, jangan. Nontonnya ke atas gitu. Kalau kemarin kan gue masuknya paling moments later. Filmnya sedih-sedang seru. Gak, gua terpesona sama Shahrukh Khan yang udah tua. Keren banget. Tadi gue sempet tidur kok. Itu sedih-sedih semua kok. Adil lagi liat guys, gue kesan-kesan. Habis berapa tisu? Ada sedihnya ada. Tapi lihat Shahrukh Khan semuanya ganteng. Makin tua, makin tua, makin ganteng. Ya ampun, gila banget. Tipe-tipe sugar daddy ya. Saya lebih suka Shahrukh yang tua. Iya bener, kakar. Sugar daddy. Ibu-ibunya ya guys ya. Ibu-ibu di sini menyukai Shahrukh Khan yang tua. Enggak, gua juga. Aku juga. Di sini. Aku mau jadi sugar baby jasa Shahrukh Khan kalau kayak gitu. Kak, yang tua tuh berkarismanya lebih keluar. Iya. Pas keluar gini. Dengan rambut putihnya. Iya. Mohon maaf tas Li itu. Gini, Mak, Terus dari yang sampai lupa gue nggak diminum sama sekali. Gue lo tau nggak cang, tadi gue sempet tidur tau di situ kesana-sana gue. Berarti nggak salah kritikus ngasih filmnya empat bintang. Iya. Nggak salah kritikus kasih bintang. Kalau kita kasih 5. Sumpah keren tau. Tapi ada sebagian yang boringnya sih yang bikin gue tidur. Iya, tapi maksudnya ceritanya naik turun. Tapi gue suka sih kayak ceritain satu persatu cewek itu. Iya. Itu suka banget sih.
Cuma, ya, dan itu apa pengambil gambarnya suka sih. Yang gue suka yang dark darknya itu loh, yang iya. Berantem dark terus musiknya duk 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 anjing gitu keren sekali. Gue jadi inget kayak filmnya Batman. Ya tapi kali ini sarukan filmnya ada ininya ya apa namanya? Ada kayak Tamil-Tamilnya gitu mencelat-mencelat. Ya, emang ini dari Tamil banget ya? Iya, sutradaranya Tamil. Masalahnya gue enggak ada yang suka lagunya jadinya. tapi semuanya adegan sadisnya dapat semua tau. Sadis, gue enggak sanggup nontonnya. Enggak, gue suka. Tapi enggak lah, kalau gue udah biasa kayak gue. Gue kan psikopat ya. biasa nonton yang begitu. Kita biasa nonton begitu mah biasa aja. Jadi kayak... jadi gue udah biasa gitu, jadi... Iya, gue enggak bisa nih. Sampai lupa gue ini minum full, nggak keminum sama sekali. Bayar, bayar, bayar. Emang ini ya? Kita udah jam berapa? Kan gue bilang jam terakhir. Kita ngobrol-ngobrol dulu sampai sehat. Gue nangis tau. Gue ada beberapa juga yang langsung gue bangun kayak Deepika kok cantik banget ya. Enggak, Deepika tuh yang gue suka nangisnya. Dia tuh kayak nahan merem. Dia keluar air mata sampai mata rata keluar semua baru dia acting. Iya. Setelah air matanya keluar baru dia acting. Itu gue suka. Terus itu dia tanpa make up makin cantik ya. Iya sih. Deepika bagus banget ya. Mencuri pecah, mencuri perhatian lah. Cuma. Sumpah cantik banget tuh udah gitu ya actingnya ya. Anjir ya, bikin aduh gak ngerti lagi deh. Yang di penjara itu loh yang bikin gua. Masalahnya gua punya anak umur 5 tahun, jadi gua gak sanggup. Tadi pas bagian anak-anak lu pasti itu. Iya, gila beronok di sini. Dikit-dikit sembunyi, tutup muka. Ini udah malam, guys. Toilet dulu yuk. Ini depan aja.